Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel Family Official. Dimanapun rekan-rekan berada, semoga sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Video kali ini kita akan melanjutkan proses atau cara pemupukan tanaman anggur. Langsung saja kita simak video berikut ini. Baik rekan-rekan, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita masukkan pupuk kompos ke lubang yang telah kita siapkan. Manfaat pupuk kompos penting untuk kita ketahui. Sebagian dari kita mungkin sudah sering mendengar bahkan menggunakan pupuk kompos. Hanya saja manfaat pupuk kompos masih sering diabaikan masyarakat awam. Beberapa manfaat pupuk kompos. Yang pertama, dapat mengembalikan kesuburan tanah, menjadikan hormon dan vitamin bagi tanaman, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Tanaman yang diberi pupuk kompos tumbuh lebih subur dan kualitas hasil panen lebih baik daripada tanaman tanpa pupuk kompos. Baik rekan-rekan, di sini pupuk kompos telah selesai dan telah diisi dengan penuh. Selanjutnya akan kita siram menggunakan limbah air lele dan pupuk organik cair. Mari kita simak terus videonya. Dan ini limbah air lele yang akan kita gunakan. Kita ambil secukupnya saja. Cukup kita ambil satu ember penuh. Selanjutnya kita tambahkan pupuk organik cair. Untuk satu ember penuh pupuk cair yang kita gunakan sekitar 500 ml. Ya, segini. Langsung kita tuangkan. Setelah itu kita aduk sampai menyatu jadi satu. Langsung kita siramkan ke pupuk yang telah disiapkan tadi. Baik rekan-rekan, demikianlah video pemupukan tanaman anggur dari kami. Namun bila rekan-rekan ada yang ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.